hari ini kita akan bawa anda mengenali satu komponen ataupun mengenali satu produk. Kalau boleh tengok sebelah saya ini adalah flour mixer yang berkapasiti 25 kilo. Kalau tengok sini mesti nampak mesin ni untuk guna untuk apa? Kejap nanti saya bagi tahu. Okey, mesin ni dia sesuai untuk digunakan untuk memproses adunan-adunan tepung lah, apalah semualah, untuk proses locing, kopok leko dan lain-lain lagi. Okay, sekarang ni kita akan review satu persatu flour mixer ni yang berkapasiti 25 kilo. Sekarang saya nak tunjukkan sikit lah dia punya kegunaan. Ini dia pakai, mesin ni dia pakai plug 15A yang kaki bulat ni. Dan sini dia punya on off untuk kita on dan off betikan mesin. Lepas tu yang dalam ni kita tengok dia punya mata. Dia punya mata dia hanya pusing sehala saja. Inilah dia akan putar itu duh sampai merata. Dan lepas tu yang ni dia punya lock. Nampak? Dia punya lock, apabila kita lock dia tahan. Kita kena tarik, dia ada spring. Kita lock, apabila kita siapkan kita punya dos, kita nak tuang keluar, kita boleh tarik. Kita tarik, kita pusingkan tong ni. Pusing sampai bawah, dia ada lock. Kita lepas balik, dia akan tahan. Nampak? Kita angkat pun dia sudah tak pergi. Dia ada lock. Dia dua belah lock. Kita boleh ambil kita punya dos kat sini. Kita boleh ambil kita punya dos. Kita tak ada itu bekas kat bawah, kita boleh ambil kita punya dos. Lepas siap tu tarik, angkat balik. Angkat, tahan balik. Kena tahan ni. Kalau tidak, kalau tahan tak cantik ni takut jatuh ni.